akhirnya aku bisa santai. Apa itu? Kami di sini untuk nonton film. Tunggu, ada sesuatu yang terjadi di sini, lihat. Menarik, pasti ada kuncinya di suatu tempat. Aku tidak melihat apapun. Aku punya ide di mana mereka berada. Yang ini punya emoji yang terlihat bagus, itu berarti isinya juga bagus. Beruang kami, keren. Bagikan dengan kami. Tentu saja. Itu sangat lezat. Tapi kotak berikutnya punya peringatan yang tidak menyenangkan. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Lemon, sepertinya kita harus memakannya. Kita tidak punya pilihan. Aku khawatir tidak. Sangat buruk. Sangat asam. Untung tidak ada lagi. Ada satu pintu lagi yang tertutup. Apa kita berani melihat apa yang ada di dalamnya? Aneh, itu kosong. Itu tidak mungkin. Biarkan aku melihat lebih dekat. Dan aku mau melihat. Itu menyedot kita. Sepertinya tantangan baru saja dimulai. Semoga ini seru. Banyak burger super menggugah selera menungguku. Fantastis. Lihat itu. Aku kenyangan. Aku tidak bisa makan lagi. Ekspresi wajahmu terlalu lucu. Tidak. Tidak mungkin aku makan bawang putih. Kamu harus. Itu aturannya. Baiklah, tapi aku tidak akan lupa bahwa kalian yang nyuruh. Tidak. Aku tidak bisa. Ini di luar kendali. Baunya sangat buruk. Lemah. Sungguh payah. Giliranku untuk membuka ini. Aneh. Gigi vampir? Apa yang harus aku lakukan dengannya? Sepertinya aku harus berubah jadi vampir sungguhan. Itu terjadi. Aku vampir. Mundur. Tidak. Aku tidak bisa menahan diri. Lola, sesuatu memberitahuku bahwa kamu punya darah yang manis. Tidak, tolong jangan. Tunggu, bagaimana aku bisa lupa kalau ada bawang? Ini bisa mengusir vampir. Di sini, Nona Monster, aku punya senjata aromatik untuk melawanmu. Tidak, jangan bawang putih, tolong. Aku akan membalas kalian. Emma, kamu punya yang bagus. Ya, jadi aku duluan. Lihat ini, locker berisi donat. Ada banyak banget. Kamu bisa makan semuanya. Tentu saja bisa. Enak. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Kalau begitu, aku mau duluan dan membuka milikku. Ini makanan kucing. Apa aku terlihat seperti anak kucing? Ini menjijikkan. Aku tidak akan menyentuh itu. Aku tidak mau. Pokoknya nggak mau. Pikirkan lagi, Austin. Tantangan adalah tantangan. Semoga aja ini lebih baik dari yang aku bayangkan. Ini mengerikan. Aku mulai terlihat seperti anjing. Dan terdengar seperti itu juga. Kalian tahu, aku mulai menyukai rasa ini. Lihat, dia berubah. Austin, kamu harus berhenti sekarang. Aku baru saja mulai. Dia meneteskan air liur di padaku. Tidak, kamu gak boleh menjilatku. Apa Austin mau donat? Ambil ini. Ide yang bagus. Dan sekarang aku bisa melihat apa yang aku dapat. Apa yang aku harus lakukan dengan ini? Aku punya ide. Apa-apaan ini? Menjauhlah dariku. Itu sangat mengganggu. Bagaimana kalau mendapatkan hidungmu? Hentikan itu sekarang. Austin kembali. Kamu lagi? Bukan masalah besar. Aku tahu apa yang harus aku lakukan denganmu. Dia tidak akan kembali. Apa yang kamu lakukan? Dia teman kita. Kemana kamu mengirimnya? Ya, aku juga sudah selesai denganmu, Emma. Mari kita mulai dengan kotak misteri. Kebetulan aku punya minuman bersoda. Itu luar biasa, tapi tidak ajaib. Begitu adanya. Jadi sebaiknya aku minum. Lezat seperti biasa. Apa kamu melihat itu? Itu mengisi ulang sendiri. Ini ajaib. Keren. Sekarang aku punya persediaan soda yang tiada habisnya. Aku harus memastikan itu berhasil. Luar biasa. Mimpi jadi kenyataan.
Okay. Semoga aku dapat sesuatu yang sama enaknya. Aku suka nanas. Bingo. Austin, luangkan waktu untukku. Tidak masalah, aku tidak akan kehabisan. Makasih. Sekarang potongan bayi ini. Jangan khawatir, teman-teman. Sekarang aku punya minuman tropis seperti yang ada di pantai yang indah. Aku bisa membiarkan kekhawatiranku hilang dan bersantai sekarang. Emma, mulai dan buka lokermu. Aku lupa. Oh tidak, aku takut. Apapun kecuali ini. Aku tidak bisa menangani makanan pedas. Semoga itu tidak benar. Selesaikan dengan cepat. Oke, aku mulai. Terbakar. Kenapa aku mendengarkan kalian? Dia benar-benar berjuang. Aku lihat itu, dan itulah kenapa aku akan membantunya. Kita harus padamkan api. Kelihatannya membantu. Hanya dia yang bisa memberitahu kita. Makasih, Austin. Bersiaplah untuk ronde berikutnya. Apa ini? Aku seharusnya dapat sesuatu yang fantastis, bukan ini. Istirahat yang sulit. Aku pasti salah. Baunya lumayan enak. Oh, wow. Ini luar biasa. Ini Nutella. Yum. Kamu sangat berantakan. Dia tertutup kotoran. Berhenti mencemaskanku. Austin, lebih baik buka kuncimu. Oh, tidak. Ikan besar. Kamu siap menelannya? Lakukan semuanya. Dia sangat berlendir. Lakukanlah. Aku tidak bisa melihat ini. Aku agak mual. Aku melakukannya, dan itu mengerikan. Emma, giliranmu. Pertama, mencari tahu apa yang aku dapat. Menarik, cat dan kuas, dan kertas dengan orang di atasnya yang harus aku warnai. Mungkin juga. Aku seorang seniman. Wajah Austin jadi merah sekarang. Tolong aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Aku punya ide bagus, aku bisa melukis kalian berdua. Kenapa kamu melakukan ini? Ini asik banget. Aku lupa kalau dulu aku suka main cat. Hentikan, kesini. Tinggalkan aku sendiri, catnya terlihat bagus untukmu. Emma, kenapa kamu tidak mulai? Okay. Kacamata? Jadi apa yang membuat mereka istimewa? Wow, aku belum pernah melihat yang ini sebelumnya. Apa yang kamu lihat? Beritahu kami. Semua jawaban di dunia. Aku jadi pintar sekarang. Dia akan membuat sesuatu. Kalian berdua akan menyaksikan peluncuran roket ke luar angkasa. Siap? 3, 2, 1, lepas landas. Bravo. Kami sangat bangga padamu. Makasih semuanya, itu semua berkat ini. Sekarang aku tidak sabar untuk melihat apa yang aku dapat. Lusinan Kit Kat. Dan ini memang permen favoritku. Favoritmu ya? Aku punya rencana untuk membantumu. Lola, aku akan membuat sesuatu yang bisa membuatmu makan lebih cepat. Ilmuwan kita melakukannya lagi. Menarik, apa yang dia buat? Selesai. Ini adalah jalur coklat 500. Permen akan datang tepat untukmu. Oh, wow, itu berhasil. Ini sangat nyaman. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya. Tes matematika. Bagaimana aku bisa lulus? Aku belum belajar. Austin, fokuslah dan selesaikan ujiannya. Aku tidak ingat apa-apa. Dan kamu, Nona, berhenti makan permen. Kembalikan itu. Lihat, Austin, ini mudah. Jawabannya adalah 5. Makasih, aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Di sini kamu perlu membagi, mengalihkan, kemudian dikurangi. Kacamata magis dilarang selama ujian. Dia yang terburuk, apa yang aku lakukan? Ini mengerikan. Boleh aku duluan? Itu adalah pilihan yang tepat, Camilla. Coca-Cola lezat menantimu.
Sepertinya dia beruntung. Semua selesai, giliranmu. Mike, nggak boleh minum dari cangkir orang lain. Itu diisi dengan jus lemon. Ini luar biasa. Minumlah, Emma. Sangat asam. Terkadang kamu mudah ditipu. Itu cukup licik, Mike. Dan inilah hadiahmu. Jus jeruk. Bagus. Itu tidak adil. Aku duluan kali ini. Ya, kamu benar. Kamu tidak ingin smoothie pisangmu jadi hangat. Aku suka pisang. Aku juga tidak akan menolak sesuatu yang manis. Keinginanmu akan segera terwujud, Camilla. Coklat? Keren. Mari kita coba minuman satu sama lain. Hentikan. Aku akan menyiapkan pukulan ganda untuk kalian berdua. Terima kasih. Pisang dan coklat sangat cocok. Sebenarnya aku berharap kalian mau berbagi denganku. Tapi kurasa aku harus puas dengan minumanku. Sayang sekali, Mike tidak akan menikmatinya sama sekali. Brokoli rasanya agak mengerikan. Sungguh rasa yang aneh. Kalian harus mencoba seteguk. Dengan senang hati. Tidak, jangan. Untuk apa itu? Tidak mungkin Mike mengatakan yang sebenarnya. Lihat, itu mengubahnya jadi hijau. Aku akan mulai. Nikmati kelapamu. Nggak suka. Oke. Mungkin aku punya sesuatu yang lebih baik. Kamu dapat jackpot kali ini, Mike. Itu buah persik yang dihaluskan. Sangat segar. Mari kita lihat apa yang kamu dapat. Apapun itu, asin banget. Itu adalah acara yang dicampur yogurt. Hanya mereka yang memiliki selera yang bisa menikmati itu. Aku tidak bisa menahannya. Dia seharusnya tidak meminumnya. Kamu mau mencobanya? Minum aja sendiri. Teguklah. Oh, itu benar-benar menjijikan. Ada apa ini? Astaga. Giliranku untuk mulai. Coklat panas dengan marshmallow, fantastis. Enak, aku akan menyelesaikan ini semuanya. Bangunkan kami ketika kamu selesai. Luar biasa. Hei teman-teman, bangun. Akhirnya. Jus nanas yang menyegarkan pasti akan membangunkanmu, Mike. Itu dia. Sekarang aku siap untuk apapun. Sayangnya, tidak semua orang seberuntung itu. Camilla misalnya harus minum teh dengan bawang. Oh, rasanya enak. Aku sangat merekomendasikan ini. Lumayan, tapi apa ini? Bawang? Kamu bohong, Camilla. Kok
Permisi. Jangan bersin di minumanku, Mike. Dia ingin melindungi sesuatu yang enak. Secangkir bunuh buah beri yang matang. Aku suka ini. Aku pasti pilek. Aku tidak bisa berhenti bersin. Kamu butuh kaldu hangat untuk diminum. Itu tidak ada di kartu kali ini. Tapi Fanta boleh juga. Aku tidak bisa bilang itu membantu, tapi aku menyukainya. Pria yang malang. Tidak apa-apa, Mike. Kami akan menjagamu. Emmy, kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Minyak ikan bisa menjatuhkan siapapun. Itu mengerikan. Itu terjadi. Emmy, beri minyak ikan itu untuk Mike. Itu bagus untuk menyembuhkan pilek. What? Tapi aku tidak mau. Okay. Itu mengerikan. No! Mungkin, tapi itu berhasil seperti magic. Kamu benar. Come on! Aku duluan di babak ini. Dan kamu akan menyukai setiap tegukan yang kamu minum dari jus apel yang baru dibuat. Aku suka apel. Awesome. Apa kalian mencium bau itu? No. Bau itu memukulku dengan keras. Boleh aku melewatkannya? Aku mohon. Minum. Come on. Aku tahu kamu akan bilang gitu. Jangan marah dulu, Camilla. Kamu tidak pernah tahu, mungkin kamu akan menyukai kreasi yang dibuat dengan keju biru. Aku merasa mual. Cukup. Nafasmu bau. Kamu yang nyuruh aku minum. Sekarang tanggung aku akibatnya. Aku harus fokus pada sesuatu yang enak. Cherry akan cocok dengan itu. Sangat manis. Tapi apa itu? Oh, biji. Mike, awas. Aku akan menyalakan api. Au. Isi ulang. Lagi. Apa yang kamu lakukan, Emmy? Bagus sekali. Tolong izinkan aku lanjut. Nikmati sprite dengan es yang dibikin hanya untukmu, Tuan Mike. Oh, wow. Aku agak kedinginan. Pembekuan. Mike berubah jadi patung es. Dan apa yang kita lakukan dengan dia sekarang? Bagaimana jika minumanku juga membuatku kedinginan? Aku khawatir nasib sebaliknya menantimu. Minuman Tabasco dan cabai itu akan terbakar. Ah, panas! Akhirnya aku melakukan pemanasan. Seseorang selamatkan Emmy. Aku bisa. Makasih, Camilla. Minuman terakhir kali ini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Susu yang creamy dreamy. Luar biasa. Wow! Dan pelajaran kecil itu membawa kita pada tantangan. Bakalan jadi apa ya kali ini? Hailey punya kartu bertuliskan gigitan kecil, Fred sedang, dan Rahel dapat yang besar. Itu berarti mereka akan makan porsi makanan sebesar itu. Ronde pertama, jeruk lemon. Ini pasti manis asam asik. Hailey, gadis yang beruntung cuma perlu nyobain dikit.
Oke. Okay. Right, bagaimana perasaanmu sama gigitan sedangmu? Astaga, itu pasti asem. Ya, Rahel, saatnya bersinar. Kami percaya padamu dan tampilan mengesankan baru saja ditampilkan. Wow, ronde seperti ini yang bikin kita suka tantangan. Wah, 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 kali ini apa ya? Rahel dapat yang kecil, Fred besar, dan dia tidak bisa lebih bahagia tentang itu. Dan Helly, kamu tahu dapat apa? Aha! Sosis! Lezat! Rahel gigit kecil banget. Selesai dengan sempurna. Helly, giliranmu, teman. Gigitan normal itu cukup membangkitkan nafsu makannya. Baiklah, pria besar, itu semua milikmu. Tidak ada ucapan selamat buat Fred? Helly, kamu lihat apa yang kamu lakukan? Memang itu boleh? Ya, aku harap aku kepikiran itu tadi. Kita udah di babak berikutnya dan masih belum jelas mana yang lebih baik. Besar atau kecil? Oke. Fred, berikan kartunya. Helly dapat porsi terbesar. Fred di antara keduanya dan Rahel paling sedikit. Mereka beneran gugup. Cabai. Helly panik dan Fred ada di sana bersamanya. Rahel juga tidak senang. Setidaknya dia cuma menggigit ujungnya aja. Semua baik? Sepertinya begitu, tapi mungkin dia punya toleransi yang tinggi. Fred dengan berani mengunyah cabainya. Dan ternyata tidak sepedas yang ditakuti orang-orang. Tunggu sebentar. Itu tanda-tanda sedikit panas. Helly, siapa tahu tidak, giliranmu sekarang. Ini akan membakar lidahmu. Masalahnya, bijinya yang paling pedas. Dan semakin besar gigitannya, semakin banyak biji yang kamu makan. Hubungi pemadam kebakaran, Helly terbakar. Setelah babak itu, semua orang gugup. Apa kali ini jadi lebih buruk? No. Rahel, sedang. Fred, kecil. Dan Helly akan mengambil gigitan besar. Lagi. Dia ketakutan. Tidak ada waktu sekarang. Angkat tutupnya. Tada! Wow, kue es krim. Mereka senang banget. Terutama karena nggak ada kue sebelumnya. Dan Fred, apa yang terjadi? Terjadilah, kawan. Cobalah untuk tidak terlalu kecewa. Keadaan berubah dengan cepat selama tantangan. Sendok udah siap? Mulai. Ini resmi menyebalkan. Cuma satu sendok kecil? Itu kecil banget sampai aku nggak bisa ngerasain es krimnya. Giliranku. Makasih banyak. Lezat. Oh, yes. Kalian berdua selesai? Aku ambil ini. Ini semua milikku. Yummy. Gigiku sakit. Kenapa kamu tidak duduk dan santai aja, Helly? Aku akan mengambil alih dari sini. Nah, itulah yang aku bicarakan. Dan ini hari ulang tahunku, jadi jangan komplain. Kecepatan penuh ke babak dan hidangan berikutnya. Bukankah ini tantangan terbaik? Helly, semoga kamu mengocok kartu itu dengan baik. Ketiganya terbang tinggi dan gak takut sama apapun. Jadi Fred, senyum lebar dan gigitan lebar. Rahel di urutan kedua dan Helly siap nyicipin sesuatu. Dan sesuatu itu adalah apel. Apel matang, segar, dan merah.
Heli, kamu tahu aturannya satu gigitan kecil, tidak lebih. Taruh buahnya, Nona. Rahel bisa gigit lebih banyak. Kerenyahan yang dibuat oleh apel yang enak, yummy. Sekarang Fred mau makan setengahnya dalam satu gigitan. Hati-hati, Bung, atau rahangmu bisa tergilir. Aduh, pasti ada sesuatu yang muncul. Tapi nggak ada yang harus ditahan. Fred segera kembali. Tenanglah, masih banyak lagi yang akan datang. Jadi simpan kekuatanmu dan ikuti aturan seperti yang lain. Mereka masih semangat dan memang harus begitu. Semua jadi lebih menarik seiring berjalannya waktu dan ketegangannya setinggi langit. Rahel, kecil? Yay or nay? Fred, medium? Nggak ada keluhan dan Heli, besar. Woohoo. Pengungkapan besar? Ah, tidak, daging mentah. Oh, itu tidak terduga. Bisakah kamu memikirkannya lebih buruk? Aku yakin tidak bisa, ini pasti lelucon kan? Maksudku, geng kita bukanlah manusia gua. Tapi sepertinya sudah waktunya kalian bertiga mencobanya. Fred langsung mulai. Ini sulit untuk dilihat, tapi sepertinya dia dapat sedikit dan masih hidup, jadi yay. Itu nggak enak sih. Rahel, periksalah semamu. Itu nggak akan jadi enak. Dan begitulah. Jangan salahin dia ya karena kabur. Dan sekarang, Heli, waktunya makan besar. Semuanya buat kamu. Mulai aja langsung. Apa kamu nolak juga? Hah? Inilah pratinjau apa yang menantimu hari ini. Nggak ada satu gigitan makanan lagi. Tanpa keripik, coklat, dan pastinya tidak ada pizza. Jangan nangis. Kamu tahu untuk apa kamu mendaftar. Cemberut aja, Heli. Itu salahmu sendiri. Setidaknya dua lainnya senang. Kalau kamu nggak ngikutin aturan, kamu harus dapat hukuman. Maaf, itulah hidup. Dan ini adalah final di mana kita cari tahu siapa yang paling beruntung. Kartu udah siap. Heli, lagi bisa jadi baik. Fred, gigitan kecil. Sekali lagi. Dan Rahel, medium yang menyenangkan. Fred, jukir balikkan cemberut itu. Tuan Serakah mau jadi orang yang makan gigitan besar. Yummy. Rahel, akui aja. Kamu udah menunggu ini sepanjang waktu, kan? Sandwich itu terlihat lezat. Gigitan sedang tidaklah cukup. Heli menjalani kehidupan kelas atas sekarang. Makan sebanyak yang kamu bisa, nak. Para gadis lagi bahagia. Fred memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini dan terus melanggar aturan. Apa kamu nggak belajar apa-apa hari ini? Kami mulai dengan kamu nyisain mereka gigitan kecil dan bagaimana kita akan mengakhirinya?